Kejap dulu, macam maknya. Maknya jual kelipap, abang. Batu ni, aku tak faham kenapa dia selalu monyok macam ni. Kan? Tak ada kena-mana. Hai! So, welcome back to my YouTube channel. Hari ni, aku buat video hari ni sebab aku nak share dengan korang semua. Sebab, hari tu aku ada order satu barang ni tau. Dekat satu IG ni. Kalau dulu, nama IG Ika Syafiqah Prelove. Tapi sekarang, aku tak sure lah, nanti aku tag ke kat sini. Korang boleh pergi tengok Usha-Usha. Kalau siapa yang lain bundle, perempuan-perempuan yang macam nak OOTD tapi nak jenis yang low budget, so korang boleh pergi tengok dekat IG. So, barang dah sampai hari ni. Aku nak share dengan korang lah. Bernilai ke, berharga ke, best ke barang-barang dekat dalam tu. Sebab RM10 guys. RM10 je. Jom. Satu, dua, tiga. So inilah dia, okay. Banyak kan? Besar kan? Sangatlah besar tau. Aku beli satu plastik ni RM10 saja. Biasanya kan, aku nampak dia upload dekat IG story dia. Selai-selai lah. Basically tu normal lah untuk jual bundle. Selai RM10, RM15 dan ke atas. Kan takkan aku nak sebut semua harga pula. Yang ni dia jual jenis borong. Macam dia nak clear stock dia punya kedai. So aku sajalah beli. Nak tengok apalah kat dalam dia ni kan. Kadang-kadang dia akan update 3 plastik RM10. Tapi barang kat dalam tu tak apalah, biar rahsia. Sebab adik aku pernah beli sebelum ni. So this one, satu ni RM10. Aku nak tengok barang apa kat dalam ni. So jom kita unboxing. Nak tengok ke? Sabar. Nampaklah alamat. Pusing tak? Macam nak buka weh. Aduh. Aku cuba ya untuk korang. Kenapa bodoh sangat? Kan ada gunting. Oh, so aku ada pesanan lah dekat korang kan, yang selalu order barang online ke apa tu kan. Make sure lah bila dah sampai dekat rumah korang tu, korang sanitize lah dulu kan. Kalau ada hand sanitizer tu, kau tahu tadi barang ni bapak aku yang ambil kat luar. Lepas tu dia guna hand sanitizer je. Sapu. Lepas tu baru dia bagi kat aku. Sebab sekarang kan musim apa? Musim PKP kan. So korang sini bolehlah. Kat dalam ni macam plastik sampah je weh, plastik sampah rumah aku. Tapi yelah, faham kan, banyak kan. Banyak makan ruang. Apalah susah now. Wih, banyak dulu. Basically dekat dalam ni ada dalam 20 helai. Kalau aku tak silap lah, dia cakap 20 helai. Aku rasa beli banyak-banyak ni sebab nak tengok ada ke saiz-saiz aku yang boleh pakai. Apalah salahnya kan? Asalkan benda tu cantik, boleh pakai. So tak salah pun menggunakan bundle ya. Tak keji pun. Korang basuh bersih-bersih, bagi wangi-wangi cun-cun, korang pakai. Kan? Untung sampai kahwin aku. Gitu. Banyak tu. Nak buka ke nak ambil satu-satu?
lambat dan korang. Tak apalah, aku buat keputusan sendiri. Weh. Ha. Kau rasa? Weh. Banyak doh. Okay, jom. Kita pergi kepada baju yang pertama. Apa yang kita dapat? Tadaaa. Apa ni? Knitwear. Nampak tak? Nampak tak guys? Cantik weh. Boleh pakai. Tapi agak panjang. Aku bukanlah suka. Bukanlah tak suka pakai baju panjang ni. Tapi punggung cik-cik sangat. Cucah sikit dah pakai. Kalau jenis saiz besar tu aku suka pakai. Tapi kalau macam saiz kecil tu kena fikir baik kali lah. So ni dalam saiz S macam tu. Macam ni tau. So ni yang kedua. Macam nak pergi kelab dandut bodoh. Lilap-lilapnya. Maknya. Nak pergi mana tu? Lilap-lilap. Mak Jah, oi. Pi mana weh? Tapi cantik lah. Dia saiz S. Cuma aku pakai macam ni. Keluar. Tak apalah. Lambat lagi. So, next baju. We got t-shirt. T-shirt tapi dia jenis macam half je. T-shirt biasa, warna hitam. Saiz dia dekat sini. Nampak tak? Nampak tak? Saiz XL. Boleh lah pakai-pakai pergi jogging kan? Kan kurus. Kena pergi. So next baju. Tadi dah berapa? Dah tiga. Tiga you guys. Tiga baju. Next. Sekejap. Tengok ni. Kau nak gimana baju je ni? Baju macam tak cukup kain. Nanti mak aku kata, "Long, kau nak pergi mana long? Pakai baju tak cukup kain. Nak mama belikan ke?" Ha, kau jangan. Mungkin aku yang tak pakai ni, nanti aku akan sedekah dekat. Ada satu tempat ni dekat taman aku. Dia ada satu tempat yang macam kita boleh letak barang-barang yang kita macam, macam bukan tak pakai lah, tapi yang ialah yang mana orang lain boleh gunakan lagi. Faham tak? So kalau korang nak bagi, nak sedekah barang dekat orang, make sure barang tu bukan barang terbuang tau, tapi barang yang korang boleh pakai. Korang sayang. Macam korang sayang barang tu tapi korang dah tak boleh pakai. Maksud, contohlah baju tu dah tak muat ke, korang boleh sedekah ke orang. So next baju. Ya Allah, macam ni nak pergi mana ni? Rampingnya tak muat. Saiz S ni. So siapa-siapa yang nak nanti bolehlah DM-DMK. Dan lepas basuh tu aku bagilah dekat korang. So next baju. Ini macam baju. Macam baju bapak-bapak ni. Apa ni? Ada lambang helang. Helang ke? Lily and Scott. Tak apalah. Okay next. Kita ada. Ini macam baju-baju zaman-zaman aku kecil tu. Perasan tak? Dia baju macam ni dengan panjang. Tiba bawah dia ada macam kembang bawah. Peplum eh? Peplum. Tapi aku sekarang tak pakai dah baju gitu. Nak pergi mana tak pakai macam tu. Okay next. Okay ni t-shirt biasa je. Dia warna oranye. Kain dia lembut. Lembut sangat. Kau pakai kat rumah kan. Pakai kain batik, pakai baju ni. Mantap. Okay next. Okay ni t-shirt biasa je. T-shirt collar. Oh style lah. Okay korang imagine lah. Korang OTD pakai baju macam ni. Kadang-kadang baju lelaki kan, perempuan dia sesuai tau pakai. Tapi kalau lelaki pakai baju perempuan, nak uzubillah. Kan lawa kan.
aku rasa lah ni size kan betul size M. So korang boleh lah pakai dengan inner warna putih. Ha, masa keluar OOTD pakai sneakers dah settle. Okay, next kita ada baju color hitam. Hitam ke color dia? Tapi I think this is plus size untuk lelaki kot. Entah. Besar weh. Ding 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 ding. Cak. Ding 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 ding. Saja je nak sweet-sweet korang. Korang ni sporting lah sikit, gatal weh dah aku. Okey, baju yang seterusnya. Nining Nine Blue. Warna hitam juga. T-shirt biasa, cuma t-shirt biasa. Tapi ni cuma panjang je. So, baju yang seterusnya aku dapat inner. Tapi risau kadang-kadang nak pakai tau, bekas orang tau. Boleh lah pakai dengan baju yang tadi yang putih tu kan. Macam tu. So next aku dapat inner lagi. Tapi leher dia bapak lah nak pergi mana, besar-besar weh. Mungkin tak guna pakai inner ni, nampak juga leher aku. Warna biru, blue black. Okay, kali ni aku dapat baju collar lagi. Baju collar modelist 66. I don't know. But confused ni baju perempuan ke baju lelaki. Species bawah dia ada macam okay, abaikan. So bawah ni dia jenis ada peplum sekali tau. Sorry lah ada gangguan. Bawah ni dia ada macam peplum style. Dia macam kembang bawah. So korang boleh pakai dengan legging. Kalau dia pendek, korang boleh pakai dengan inner. Ha, macam tu. Okay, next. Baju ni pelik ke? Gatai dia aku. Okay, korang tengok dekat sini ada zip kan? Belakang dia pun ada zip, guys. Aku rasa ni depan. Ni belakang. Okay. Cuba korang imagine aku pakai. Abang. Tak adalah, manja. Tak boleh lah macam tu. Tak adalah, aku rasa aku tak boleh pakai baju ni. Sebab satu, saiz dia kecil. Badan aku pun tengoklah saiz apa. Okay, next baju. Wow, kita ada boyfriend shirt. Korang tengok. Okay, ni aku boleh pakai. Walaupun corak dia agak ke bangla-bangla ten gitu. Tapi boleh pakai. Kalau jenis baju macam ni. Saiz M ngam-ngam. Okay, boleh pakai saiz M. Okay, baju macam ni. Kalau jenis yang kecil, korang jangan risau. Korang boleh pakai je. Dalam korang pakai lah inner ke, pakai t-shirt ke. So, jenis depan ni kan butang. So korang tak payahlah butang. Faham tak? Lepas tu pakailah tudung suka tingkau lah. Nak tudung hijau, mak kau hijau ke, coklat kuning ke, mak kau kuning ke. Macam tu. Okay, next. T-shirt juga. Ini t-shirt aku. T-shirt aku, guys. T-shirt aku sendiri. Tak apalah. So yang ni border lah. Okay, next baju. Yang ni ada t-shirt biasa warna biru. Yang ni lawa. Dan nak masuk WhatsApp. Okay, depan ni dia jenis depan pendek, belakang panjang. T-shirt dia dengan half juga. Macam ni. Ini lagi. Macam ni. Begitu, manja. Okay, okay lah. Ada pocket kat sini. Kalau nak masuk phone ke kan. Selalu kan makcik-makcik dulu kan simpan duit kan dalam dalam tu. So ada poket zaman sekarang. Simpan lah dalam poket korang. Macam tu. Yang ni boleh pakai. Biru dia cantik. Baby blue. Okay, kita ada yang seterusnya. Sama macam tadi. Ini sumpah lawa. Sumpah lawa. Ini mungkin saiz aku. Tengok sikit saiz apa. Kita tengok saiz apa. Okay guys, tak ada saiz guys. Tak apa, aku imagine dia saiz. Saiz S kot. Entah. Saiz M. Kau rasa saiz apa? Tak dengar? Apa dia? Saiz M. Gila wah. Okay. Aku memang suka berangan, korang jangan lah. Okay, next. Baju yang terakhir ke? Second last. Okay. Kita ada t-shirt juga. T-shirt lengan panjang.
Ah, panjang now, terlebih. Terlebih jari aku. Panjang now. Mungkin orang tu mungkin tangan dia macam species family hantu galah. Hantu? Darwah ke? Bukan-bukan. Tak, dia manusia. Korang ni apa ni? Janganlah. Aku tak faham lah kenapa baju-baju dia orang jual. Majority labu. Ke aku yang pendek? Panjang kan? Tapi cantik. Aku rasa kalau lengan yang belang ni tak ada macam zebra ni. Kalau tak ada pun cun. Pakai dengan inner hitam. Kau imagine lah tak ada belang ni. Ah, gitu. Okay, this is the last one. Ta-da. Korang nak tahu tak selectnya apa kat sini? Baju dia ni dah lawa. Okay. Design dia dah macam baju H&M. H&M. Ha, macam itulah Padini. Ha, Padini. Ha. Tapi itulah yang slapnya dekat dia punya niah. Dah macam baju zaman bila entah. Tapi sebenarnya fashion, kalau orang yang jenis suka fashion, suka macam OOTD, dia pandai tahu sebenarnya. Walaupun baju tu tak cantik mana, tapi kalau dia gabungkan macam dengan ialah dengan sneakers, dengan colour tudung, semua bagai kan. Sebenarnya cantik kan. Aku je kulut. Banyaklah juga yang aku boleh pakai. Adalah dalam berapa line tadi? Aduh, tak kira lah. So tak apa lah. Esok aku kira. Tidur aku dah gatal. So sampai situ je lah ya. Kita berreview-review hari ni dengan korang semua. Tudung tak iron. So tak apalah, baikkan je. Kita nak review pasal baju. Okay, bukan pasal tudung. Faham? So yang ni pun aku boleh pakai lah baju terakhir tadi. Sebab dia macam saiz M. Dia lebau. Orang Melaka cakap lebau. Okay, itu saja. Inilah baju-baju hasil yang aku dapat. Okay. Oh, sebelum tu. Korang subscribe lah dulu. Like lah dulu, share lah dulu, komen lah dulu. Okay? Kita jumpa Pager at next video. Bye bye.